Ibu sejauh ini Ibu, kalau pernah nggak diketahui ada berselisih dengan tersangka pihak keluarga atau apa suami Ibu? Ya dia naik ayat juga ke saya, biasanya Anda itu misalkan jual barang gitu ya, kan mau digesek gitu, terus tapi ketahuan ayah diminta dia dikasih sama Anda gitu. Pernah ditukar karena persoalan itu? Enggak pernah, cuman cuma bilangnya gini ayam sih, mau ngomong tunggu duit, oh iya lali, gak usah dikasihkan, cuma Anda dikasih. Enggak ada tukeran-tukeran yang lain? Enggak ada. Sering bu, saya cerita saya mas, dua kali aja. Jadi ini berawal pada tanggal 26 Januari 2021 jam 02.00 WIB dini hari. Itu TKP-nya di Toko Rudi, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen. Toko Rudi ini adalah toko fotokopi dan foto ATK, alat-alat tulis kantor yang cukup besar dan cukup banyak pelanggan yang menggunakan toko ini di wilayah Kecamatan Turen. Nah, kemudian jadi pada malam hari si pelaku ini secara diam-diam masuk ke dalam toko tersebut. Kemudian setelah masuk melalui genteng naik dari lantai 2 turun ke bawah. Kemudian setelah turun di bawah itu langsung mengambil di bagian kasir uang yang ada di kas kasir itu sebesar Rp2.500.000. Kemudian setelah itu juga mengambil materai harga 6.000 sekitar 200 lembar. Kemudian juga materi seharga Rp3.000 itu sekitar 100 lembar. Kemudian setelah melakukan upaya pencurian ini, si pelaku dengan cutter yang digunakannya ini kemudian naik ke lantai 2 ke tempat korban, pemilik toko dan istri serta anak-anaknya beristirahat. Kemudian setelah di atas, pelaku mematikan lampu, kemudian juga dibantu oleh temannya ini juga mematikan saklar lampu yang ada di luar. Pelaku langsung melukai istri dari si korban dengan menggunakan cutter yang telah disiapkan. Kemudian karena akhirnya bangun, gaduh, si korban ini sempat kabur, berusaha akan kabur, tapi sebelum kabur oleh jendela sempat tertangkap oleh si pelaku, kemudian sempat disayat beberapa kali di bagian leher, bagian muka, kemudian juga di bagian punggung. Kemudian setelah itu si korban sempat melarikan diri keluar melalui jendela rumahnya, dan si pelaku juga karena sudah panik langsung juga keluar, naik kembali ke genteng, kemudian keluar dari genteng ke arah belakang ke rumah-rumah tetangga. Kemudian setelah itu baru tiba di jalan setapak lagi dan sudah ditunggu oleh pelaku dua yang tugasnya tadi yang pertama untuk mengantarkan, kemudian mematikan dan menghidupkan saklar serta menjemput si pelaku setelah selesai melaksanakan tindak pidananya. Dan kemarin ada pesan bahwa dasar atau motivasi pelaku ini melakukan aksinya karena dendam, karena tidak terima dijelek-jelekan. Bagaimana untuk pihak keluarga? Menurut saya tuh, suami saya nggak pernah menjelekan. Soalnya biasanya kalau memberhentikan pegawai itu hanya bilang libur dulu, toko masih sepi, nanti kalau sudah ramai buka kembali, apa dipanggil lagi. Itu biasanya ya. Ibu, apa sudah berapa lama sih tersangka ini kerja di sini, Ibu? Dia tidak pegawai tetap. Kalau rame aja kadang dia pas tanya ada lowongan gitu, pas rame baru diambil. Panggil ya. Ya. Ibu, apa dia kemarin menyatakan bahwa keluar itu atau tidak bekerja di sini kembali karena mengundurkan diri, bukan atas apa dikeluarkan oleh pihak korban. Sebenarnya bagaimana sih, Ibu? Nah, menurut saya itu ayah yang apa? Memberhentikan. Alasan itu memberhentikan karena ya? Karena kan sepi toko PSBB gitu, jadi berhenti dulu, nanti kalau rame lagi dipanggil lagi. Itu biasanya ayah lagi memberhentikan pegawainya. Tidak ada persoalan lain juga? Tidak ada. Tidak pernah ya, kayak apa, jelek-jelekan warganya itu kayak tidak pernah. Bu, sebelum kejadian ini, Bu, apakah si tersangka ini sering mampir-mampir ke toko? Gak pernah main sini.
saya yang satunya gitu katanya anak apa pegawai, sama-sama pegawai. Biasanya main-main ke rumahnya gitu. Untuk ke daerah atas itu apakah pernah, juga pernah masuk ke atas sana ya? Selama dia diberhentikan. Selama dia kerja di sini pernah sama. Oh iya, iya. Ngerti ya daerah situ ya. Ngerti, kadang bantu-bantu.